Macam korang tahu, sebelum ni kereta Zeke mengalami aksiden dan Zeke juga dah kongsikan proses untuk settlekan aksiden. Tetapi ada satu benda yang Zeke terkejut apabila Zeke dapat quotation daripada Body Empen Pro 2 mengatakan Zeke perlu bayar 20% betterment. Bukan patutnya insurans dah full cover ke? Kenapa kena bayar 20%? Apa itu betterment? Macam mana nak elak daripada kena bayar betterment? Untuk orang yang tak tahu, korang wajib tengok video ni sampai habis disebabkan ilmu ini sangat-sangat penting untuk korang. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub bersama Zeke. Memang Zeke tak perasan benda ni kena pada Zeke, iaitu Zeke kena bayar 20% betterment untuk kereta Zeke. Pertama sekali, apa itu betterment? Betterment ni adalah kos tambahan yang owner perlu tangguh apabila kereta owner lebih daripada 5 tahun mengalami aksiden. Dan kos betterment ini hanya charge pada harga barang-barang kerosakan pada kereta korang lah. Maksudnya, labor fees, repair fees yang tak melibatkan kos barangan untuk ditukar, yang tu tak termasuk dalam betterment. Jadi, macam mana kita nak tahu charge betterment ni berapa harga dia? Okey, start daripada kereta korang yang berusia 5 tahun ke atas, kereta korang akan dikenakan 15%. Jadi contohnya macam 5 tahun, korang kena 15% betterment, naik 6 tahun, dia akan tambah lagi 5% dan juga seterusnya. Korang boleh tengok di jadual ini untuk korang punya reference. Bermakna di sini, contohlah kalau kereta korang umur 6 tahun dan tak total loss, kos ganti barang pula adalah total harga RM20,000. 20% daripada RM20,000 adalah RM4,000. Jadi RM4,000 tu korang kena bayar untuk betterment kereta korang. Contoh untuk situasi Zeke pula, kos total parts adalah RM13,000 daripada quotation dan selepas dapat diskaun daripada luar semua menjadi RM8,800 macam tu, dan Zeke kena 20% daripada RM8,800 yang menjadikan harga total Zeke kena bayar lebih kurang RM1,700. Lebih kurang lah. Jadi satu benda yang Zeke nak bagi tahu di sini adalah jika korang pergi ke authorized bengkel brand kereta korang, memang akan kena betterment. Tapi kalau korang pergi bengkel luar, korang tak akan kena betterment. Cumanya bila korang pergi buat di bengkel luar, korang kena hati-hatilah. Takut apa yang dibaiki tak sama macam dalam quotation. Takut yang diberi contohnya macam benda baru, tiba-tiba dia bagi half cut. So dia ada risiko dia tersendiri bila korang baiki di betul-betul authorized bank korang ataupun korang baiki di bengkel luar. Jadi macam mana Zeke nak elakkan betterment kalau hantar dekat bengkel authorized ni? Caranya adalah korang perlu renew insurance di sales and service brand kereta korang. Jadi contohnya macam situasi Zeke adalah Zeke pakai Pro 2 MyV. Jadi Pro 2 ada buat plan nama dia Total Protection, di mana dia akan cover betterment kereta korang sehingga 12 tahun usia kereta korang. Ramai sebenarnya tak tahu pasal ni, termasuk Zeke. Bila dah kena ni, barulah Zeke nak research benda ni kan. Jadi lepas ni kalau kereta korang yang berusia 5 tahun ke atas, memang Zeke sarankan untuk korang renew insurance di Pro 2. Untuk brand-brand lain, Zeke tak pasti plan dia macam mana. Sebabnya, accident kita memang tak jangka dan tak tahu bila benda tu jadi. Kalau na'udzubillah accident, lepas tu insurans dapat cover RM40,000 contohnya, kita dah lega. Tetapi, kereta korang pula masa tu usia dah 5 tahun lebih. Contohnya lah macam 15% daripada RM40,000 dah RM6,000. Banyak tu, korang kena cari duit untuk repair pula kereta korang. Walaupun korang dah full cover insurance, tapi korang pula kena bayar betterment. Itu adalah satu hal yang perlu kita tengok kat sini lah. Kalau kereta korang yang bawah usia daripada 5 tahun, iaitu kereta baru, korang tak perlu risaulah. Sebabnya, kalau korang renew dekat insurans luar pun tak ada masalah. Tapi, ini adalah melibatkan kalau kereta korang yang 5 tahun ke atas. Benda ni memang korang kena tengok betul-betul dan korang kena fikir betul-betul di mana korang nak renew insurans untuk tak nak mengelak kejadian yang tak diinginkanlah untuk masa depan nanti. Takut-takut nanti bila dah accident, tiba-tiba samalah macam Zeke. Zeke pun terkejut, tiba-tiba kena bayar 20% lagi daripada betterment. Ingatkan full, memanglah full cover, tetapi kena pula betterment disebabkan kereta korang dah lebih daripada 5 tahun. Jadi itu saja guys video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga ilmu ini dapat menolong korang untuk pada masa hadapan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zeke yang lain. Tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zeke dan Zeke doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.